Nah, jadi ini fungsinya washing. Kalau untuk supir, dia cuma nyetirin ini aja, truknya aja. Kalau untuk nyiram-nyiramnya itu ada helper tersendiri. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya sudah di dalam unit. Aduh, panas banget di luar. Yang baru aja disiram. Oke, hari ini lumayan ini, lumayan banyak ya ini yang unitnya mau minta dicuci, mulai dari LV, mulai dari DT, Exa, Doser, mulai banyak banget. Cuman saya punya tugas cuman ini aja, cuman bawain unit truknya aja. Kalau urusan nyemprot dan bersihinnya itu ada helpernya. Ini saya kasih lihat. Tuh, dia emang helpernya. Banyak banget dia tadi nyuci ini. Nyuci LP, DT, Exa, Doser, banyak banget. Karena emang udah tugas dia sih. Enak banget sih bisa gabung di support ya, karena ini termasuk support dari washing, WT, fuel, loop car, itu semua termasuk alat support ya. Ini pengalaman yang sangat baru banget, saya sangat senang banget bisa gabung, gak nyangka banget bisa gabung di support. Ini saya lagi lihat aktivitas ini HD-HD ini. Mereka lagi beraktivitas. Tuh. Karena udah selesai nyuci-nyuci mobilnya, waktunya kita pulang. Oke, perkenalkan, ini abang senior saya yang ngajarin saya orientasi. Bang, mau perkenalkan diri? Ya, jadi ini sekarang udah pukul 5, kita udah persiapan mau pulang ya. Packing-packing, bersih-bersih, habis itu nunggu jemputan. Tunggu jemputan ya, dah langsung sampai pulang. Yang tugasnya ini nyemprot-nyemprotin ini washing, apa sih yang tugasnya jadi ini? Washing sini aja sudah. Iya, kita mau pulang ini, mau ke situ, udah ke office lah. Ya bang ya, banyak banget tadi yang disemprot, iya kuat banget, panas-panasan.